ngerjain tugas belum? Hah, emang ada tugas? Ada. Woi, lu pada ada ngerjain tugas? Gua sih udah. Kenapa emang? Kau belum? Bagi jawaban dong lu, Op. Ya tutup. Kita lagi capek mikir nih. Bagi jawaban dong. Enggak, kerjain lah sendiri. Nah, minta jawaban ke gua. Ayo lah, Top. Masa bagi jawaban pelit. Iya, kan pelit banget sih, Tobi. Padahal kita cuma minta jawaban doang. Mas, kalau belum ngerjain. Iya tuh, baru mau minta jawaban ke Stella. Kak, Top, bagi jawaban lu dong. Gak mau, sini lu kejar gua. Woi lah, kenapa? Gua asma, astagfirullahaladzim. Woi, emang si Kristal beneran belum ngerjain tugas? Mana dia paling rajin? Lah, kalian berharap apa sama gua? Gua aja gak tahu kalau ada tugas. Lah, bisa-bisanya. Kalian semua pada gak baca grup? Wah, tadi malam ketiduran. Pertanyaan kalian pada gak penting semua sih. Mending kita sekarang pikirin gimana cara kita bisa nyelesain tugas ini. Nah, benar tuh kata Jo, daripada waktu kita buang-buang. Jelas banget, sampai kita salah sih mereka, tapi kita gak punya tugas buat mereka, gak adil banget. Ya bener banget kok, kayak apa sih? Apa kita dudumin mereka aja? Kayak bikin mereka saling gak percaya dan ngomongin satu sama lain. Iya gitu, Sa. Oke, ayo boleh aja. Wah Will, kok lu bisa bertemannya sama Tobi? Padahal mereka lu ngomongin lu pada. Emang iya? Iya tahu, masa lu nggak tahu sih orang udah kesebar kemana-mana? Emang kamu begitu? Iya, Cok. Biasa, lu tau gak sih, gue berhasil ngomong satu orang di teman mereka tau. Tau, kayaknya ini nggak benar deh. Kita nggak boleh kayak gitu, coba gara-gara kita ini sama teman mereka. Dih, apaan sih? Kan dia sekarang dari kita. Udah lah, terserah. Lu lah, gue sih nggak mau ikutan lagi. Yaudah, gue juga nggak peduli. Oh jadi semuanya udah semalau. Ya udah nanti gue bilangin deh ke yang lain. Terus cara balikin pertemanan kita kayak dulu gimana? Nanti gue bantu deh. Oh ya udah, awas lo. Woi Will, lo tau gak sih selamanya pertemanan kita hancur gara-gara semalau? Nah, emang iya. Ya udah sih santai aja. Ya udah besi kita ke mereka aja. Gue juga sekalian mau minta maaf. Ya udah ntar gue temenin deh. Ya udah ayo. Duduk bentar deh, kita mau ngomong. Ya Stella, maafin gue ya, gue udah gak percaya sama lu pada. Gue udah tahu kok pokok masalah dari si Kenzo. Ya gue juga minta maaf ya karena udah fitnah kalian semua. Maaf ya, kita bisa temenan lagi kan? Ya bisa lah, kenapa enggak? Halo dulu! Ya udah abis ini kita kayaknya enggak deh. Itu ini